Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Pada video kita kali ini kita akan membahas bagaimana cara dua login menggunakan dua akun WhatsApp di HP kalian. Jadi bagaimana caranya? Kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita login kedua akun WhatsApp sekaligus ya pada HP kita. Nah di sini saya sudah masuk di layar HP pertama kalian atau HP pertama saya. Sebelumnya saya memberitahukan cara ini jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak-tidak ya guys. Ya dipakai untuk hal yang berguna saja. Baik. Kita masuk ke Play Store. Setelah kita masuk ke Play Store, kita cari nama aplikasinya Parallel Space Akun Berganda. Nah, di sini saya sudah install ya, guys. Nah, ini nama aplikasinya. Jadi saya tidak usah install lagi ya. Parallel Space Akun Berganda. Tapi di beberapa HP kita juga harus perlu mendownload Parallel Space Akun Berganda 64 bit. Nah, 64 bit support ya. Jadi ada dua yang di install, ada Parallel Space akun berganda dan Parallel Space 64 bit support. Karena jika HP kalian support 64 bit, maka harus diinstalkan juga aplikasi Parallel Space 64 bit supportnya. Karena jika tidak, maka aplikasinya tidak akan berjalan guys. Nah, karena ini aku sudah download, aku langsung saja ya ke aplikasinya ke Parallel Space. Caranya mudah banget guys, ini nggak bakalan lama videonya. Nah ini aku udah cantumin WhatsApp aku, aplikasi WhatsApp aku ya. Jadi pertama-tama nanti kalau teman-teman baru pertama masuk ke aplikasi Parallel Space ini, pasti nggak akan bakalan ada icon WhatsApp yang ada di sini. Jadi teman-teman harus tambahkan app, tambahkan aplikasi. Nah di sini ada beberapa aplikasi, nanti teman-teman pilih WhatsApp aja. Di sini ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube ya. Jadi karena saya sudah pilih WhatsApp, saya langsung masuk aja ya. Kita klik icon WhatsAppnya, kita klik juga iklannya. Sedang membuka WhatsApp kedua saya guys ya. Nah, jadi ini WhatsApp kedua saya guys. Lalu saya tekankan. Nah, ini dia. Ya, sudah jadi guys. Ini akun kedua saya. Namanya Magic Pilot. Yos ya, kita lihat di sini nomor HP-nya berbeda kan, 08-1146 dibandingkan dengan akun WhatsApp saya yang kedua yaitu ini Yos. Aplikasinya itu nih, profil WhatsApp-nya itu beda kan, kalau nomor HP saya yang di sini 0946. Kita cek ya, kita tes. Kita tes chat. Saya coba chat akun yang pertama saya ya. Kita keluar. Kita lihat apakah chatnya masuk. Nah, ini masuk ya guys. Chatnya masuk kan? Tes chat. Jadi hanya itu saja guys yang bisa saya sampaikan. Nah, ini videonya nggak lama kan? Cuma 3 menit doang. Jadi kita sudah berhasil memakai dua akun WhatsApp yang berbeda guys, berbeda nomor, berbeda profil, segala-galanya beda. Jadi teman-teman bisa pakai dua akun WhatsApp ini. Hal ini bisa berguna pada teman-teman yang punya bisnis mungkin online. Jadi kontak WhatsApp itu bisa digunakan dua, yang satunya dipakai untuk bisnis, yang satunya dipakai untuk pribadi. Hanya sampai sini aja ya guys video saya, mudah-mudahan bermanfaat karena ini sudah terlalu lama, sejak tahun yang lalu. Tapi mungkin subscriber saya, ada beberapa subscriber saya, teman-teman saya yang ada di YouTube mungkin belum tahu, yang akhirnya menjadi tahu dan saya bisa mendapat pahalamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan boleh di share di komentar ya guys, boleh di share di komentar. Terus kalau misalnya ada request video tutorial untuk lainnya yang bisa saya buatkan tutorial, silakan juga request di komentar, nanti saya buatkan tutorialnya ya guys. Nah,
Terima kasih, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share, dan sekaligus di subscribe ya guys. Terima kasih. Walau mau pergi lawan komentarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video tentang bagaimana cara dua login atau menggunakan dua akun WhatsApp pada HP kalian. Jadi menggunakan aplikasi Parallel Space, kegunaannya mudah-mudahan dipakai untuk kegunaan yang bermanfaat ya guys, jangan dipakai yang tidak-tidak ya. Jadi jika kalian suka dengan video ini, jika kalian merasa bermanfaat, silakan di subscribe, di share, di like, sekaligus di komen ya, agar saya bisa lebih bersemangat lagi membuat video-video tutorial yang lainnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.